Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudi Hartanto 88 tepat Dina Putra. Kikuk. Selamat malam buat pale-paleku semua. Selamat malam buat bule-buleku semua dimanapun panjenengan berada ya, Lek. Saya doakan buat pale-pale dan bule-buleku semua yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap video-video saya. Saya doakan rezekinya lancar saya dan sukses selalu. Amin ya Allah. Dan semoga ya Lek, kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, malam hari ini tuh ya Lek ya, ready lagi mobil super ganteng ya. Kali ini ada Ford Ranger XLS ya, tahunnya 2014. Pemakaian tahun 2015 kalau nggak salah. Aku soalnya lupa STNK-nya tuh di rumah. Mobil ini sudah jadi Nopol F. Mobil yang ganteng, keren, wah wes cakep pol. Nanti kita bakal lihat speknya apa aja, sudah dimodifikasi apa aja. Nanti bakal kita infoin buat pale-paleku semua. Mobil ini tuh spesial dengan kaki-kakinya. Nggak usah lama-lama, kita cek, kita lihat ini dia mobilnya. Nah. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never die. Call me whenever you need someone, baby. But I am in the jungle of love. Ford Ranger XLS ya Lek ya, upgrade T8. Nah ya kan, ganteng sekali, gagah sekali, komplit Lek, kerennya juga keren sekali. Nah alhamdulillah mobilnya sudah di sini, kita bakal review, kita bakal cek ya apa saja yang sudah kepasang di mobil ini, apa saja yang kita aplikasikan di mobil ini, kita bakal infoin buat pale-pale itu semua ya. Ganteng sekali mobilnya, full black, wah wes pokoknya komplit sekali ya. Nih kita bakal review, kita bakal kasih info buat pale-paleku semua, siapa tahu nanti ada yang berminat, siapa tahu ada yang cocok. Buat pale-pale yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Buat pale-pale yang belum follow IG saya, monggo silahkan follow IG saya @rudihartanto88. Langsung saja ya, kita mulai dari bagian depan. Nah ini Ford Ranger XLS T6 upgrade jadi T8 itu seperti biasa, yang diganti hanya bagian depannya, kap mesin, grill, headlamp, fender ya, bumper depan set ya, ini yang diganti itu kalau T8 itu. Nah yang bikin mobil ini kelihatan gede, ganteng ya, nah ini pengaplikasian over fender yang model besar baut L ya, ya ini jadi bikin mobil ini tambah ganteng. Terus peleknya ini pakai ring 20 celong, bannya pakai 35 seperti itu, makanya kan ini gede sekali Lek ini, ya kan, bannya 35 ini walaupun T8 tapi besarnya buh, nih, tinggi kan. Oke. Terus footstepnya ini pakai punyanya XLS 2015 seperti itu Lek. Terus talang air ya seperti biasa, talang airnya pakai yang model tipis, dan raknya itu pakai yang model lebar gitu ya, model besar, makanya ini kelihatan tinggi banget itu raknya. Nah kalau bagian belakang sama ya nih, karena dia pakai over fender yang besar lebar ya, dia kalau pakai ban ring 20 celong 12 itu masih kelihatan pas, tidak begitu kelihatan keluar seperti itu Lek.
Terus bagian belakang ya, bagian belakang sudah pakai stop lamp LED ya, pakai stop lamp LED. Bumpernya ini punya wheel track seperti itu ya, bumper pakai punya wheel track. Lengkap ya, roller lid, roll bar itu sudah ada semua. Jadi sudah komplit, Lek. Mobil ini siap diajak jalan-jalan jauh. Nah, minusnya tuh ini. Nih, minusnya karet kaca ini di sini agak melengkung sedikit yang ini aja. Nah, ini nanti bonus kita ganti baru semua karet kacanya. Seperti itu. Oke. Kita masuk ke dalam. Kita lihat interiornya ya. Nopel F mobilnya nih. Nih. Pintunya tuh enak banget ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita tes ya. Kita nyalakan mesinnya. Wadempol. Walus mesinnya ya. Nih. Alhamdulillah. Nah, oke. Ini yang belum kepasang seperti biasa Android. Ini nanti dengan harga yang kita sebutkan itu sudah termasuk pasang Android yang model besar ya. Tuh sudah di door timnya itu sudah dikasih cover jok. Cover jok dalamnya sudah Ambitech semua. Handle transmisinya mulus ya kan. Nih kita dengar suara mesinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil sudah teruji, sudah dipakai jalan-jalan ke tempat off-road tipis-tipis ya, sudah dipakai ini. Jos, AC-nya juga dingin sekali. Nah. Oke, Lek. Nih, biar nggak keliru, kita lihat. Wah, STNK-nya di rumah soalnya kalau ini, Lek. Ya, ini ya. Nanti kita bakal info buat palek-palek yang kepengen sama mobil info. Untuk pastinya pajak dan juga tahunnya nanti bisa WA saya. Tapi seingat saya ini 2014 memakai 2015, seingat saya. Nah, oke. Ini ya, mobil ready stock, siap digaspol, siap dikirim ke mana saja, monggo buat pale-pale di wilayah Indonesia yang kepengen sama mobil ini. Mobil ini kita buka dengan harga 335 juta. Monggo yang berminat bisa langsung kontak, bisa langsung telepon saya seperti biasa di nomor 081-289-808-115. Jangan lupa like and subscribe. Semangat tanpa sambat. Beda dino, beda cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk kikuk.